Tribuners, masih ingatkah dengan kasus siswi SMP di Kabupaten Trenggalek yang melahirkan bayi laki-laki dan korban bungkam terhadap pelaku yang menghamilinya? Setelah penantian panjang itu, akhirnya siswi SMP tersebut menyebutkan pelaku yang tega menghamilinya hingga melahirkan seorang bayi laki-laki. Sosok tersebut bukan dari kalangan keluarga korban yang mengasuhnya setiap hari, melainkan orang luar. Dan Tribuners, untuk informasi selanjutnya, saat ini saya telah terhubung dengan reporter Tribun Jatim Network bernama Sofian Arif Chandra. Selamat sore, rekan Chandra. Ya, selamat sore, rekan Eka. Selamat sore, Tribuners. Baik, silakan rekan Chandra laporannya dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Ya, terima kasih. Ya, dapat dilaporkan, Tribuners. Satreskrim Polres Trenggalek sudah mengantongi nama pelaku yang diduga menghamili seorang siswi SMP di Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, hingga melahirkan seorang bayi. Nah, keterangan ini didapatkan dari korban sendiri dan juga keluarga korban yang akhirnya membuka diri ke penyidik untuk memberikan keterangan dari yang sebelumnya mereka menutup diri. Pihak Satreskrim sendiri juga sudah melakukan klarifikasi terhadap nama yang disebut oleh korban dan keluarga korban, dan pihak tersebut juga mengakui bahwa dirinya lah yang melakukan perbuatan pencabulan terhadap siswi SMP berinisial AY tersebut hingga hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun begitu, Satreskrim hingga saat ini belum melakukan penetapan tersangka karena baru mengumpulkan satu alat bukti, yaitu pengakuan dari jumlah pihak, baik itu dari korban, keluarga korban, maupun dari terduga pelaku. Nah, untuk melengkapi dua alat bukti ini, Satreskrim akan melakukan pemeriksaan ilmiah yang akan dilakukan beberapa hari ke depan untuk mengumpulkan dua alat bukti sehingga bisa menetapkan tersangka dalam kasus pencabulan anak di bawah umur ini. Nah, untuk kondisi bayi sendiri dan kondisi korban saat ini dalam keadaan sehat, Tribuners, walaupun memang keduanya tidak berada dalam satu rumah. Untuk posisi bayi saat ini berada di kecamatan lain, yaitu di Kecamatan Gandusari bersama pihak pengadopsi, sedangkan korban masih di rumahnya yang berada di Kecamatan Kampak. Nah, dalam kesempatan itu aku juga menegaskan Satreskrim belum melakukan penyelidikan terkait dugaan human trafficking, namun Satreskrim lebih mengutamakan bagaimana proses adopsi yang dilakukan oleh pengadopsi ini sesuai norma yang ada dan tidak terbentur oleh aturan hukum yang berlaku. Nah, sebelumnya ini pihak pengadopsi hanya memberikan uang tali asih sebesar 5 juta kepada keluarga korban lalu membawa bayi tersebut sehari setelah dilahirkan. Nah, ini tentu tidak benar. Untuk itu, Satreskrim memberi bimbingan kepada pengadopsi bagaimana sesuai norma yang benar, yaitu melewati Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga ada putusan dari pengadilan yang menegaskan bahwa bayi tersebut bisa diadopsi oleh pengadopsi yang berada di Kecamatan Gandusari ini. Begitu Tribuners yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek. Baik, terima kasih rekan Chandra atas laporannya dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut ini adalah wawancara dari Kasat Reskrim Polres Trenggalek, Ibtu Agus Salim. Siswi SMP ya yang melahirkan anak. Untuk saat ini alhamdulillah dari pihak korban maupun keluarga korban yang merawat korban sudah mau buka diri, sudah mau memberikan keterangan kepada pihak penyidik siapa yang telah melakukan perbuatan itu kepada korban. Kemudian orang yang ditunjuk oleh korban itu juga sudah mengakui perbuatannya, namun penyidik tidak bisa hanya berdasar pengakuan itu untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Sehingga kami akan mengambil langkah untuk memenuhi dua bukti itu melakukan pemeriksaan secara ilmiah atau saintifiknya. Seperti itu. Ini untuk nama pelaku yang dikantongi ini dari lingkungan keluarga atau orang lain?
Bukan dari lingkungan keluarga, tapi dari orang lain. Kalau untuk kondisi korban dan bayinya sendiri saat ini seperti apa, Komandan? Untuk kondisi korban dan bayi dalam keadaan sehat, tidak ada laporan masuk yang menyatakan keadaannya tidak sehat. Untuk proses adopsi dan kemarin kan sempat ada uang-uang yang ditakutkan ada human trafficking, Komandan. Ini ya. Seperti apa tindak lanjutnya? Jadi kalau terkait dengan dugaan peristiwa human trafficking untuk saat ini, satu, kami belum fokus ke arah sana. Kami sifatnya hanya pembimbingan dari pihak yang mengadopsi itu untuk melaksanakan adopsi sesuai dengan norma yang ada.